Halo Sobat Miners, jumpa lagi di channel Chris Cilik Crypto. Kali ini pada bagian kedua ini gue masih bahas yang sama ya, gue masih bahas budgetnya berapa nih buat bikin mining rig ya di harga sekarang ya di 2022 nih. Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya harga VGA udah banyak yang turun ya dari kemarin gue pas bikin video pertama di buat rig pertama gue yang di Nvidia. Nah sekarang gue bakal bahas rig kedua gue. Rig kedua gue karena buatannya adalah mereknya AMD, chipnya AMD. Jadi sekali lagi gue kasih tahu bahwa gue bikin itu adalah harga sekarang, bukan harga waktu gue bikin ya. Tapi sebenarnya yang AMD ini juga gue bikinnya sih belum terlalu lama ya, jadi 4 bulan setelah ini. Jadi ini kan gue bikin di bulan September, di bulan November, gue bikin di November. Jadi Desember, Januari, Februari. Di Februari, nah 3 bulan Februari ini gue bikin. Jadi ini di bulan November, ini di bulan Februari. Jadi harganya sih gak terlalu jauh nih, tapi tetap gue kasih kalian harga sekarang. Nah, seperti biasa pembukaannya gue bakal bahas dari barang-barang yang ada di box ini. Nah, kita mulai dari motherboard. Ya, di sini gue gak kayak kasih seperti di video sebelumnya alternatif. Alternatifnya apa? Kalian bisa cek di video sebelumnya alternatifnya apa aja, karena bisa dibilang di sini gue udah lumayan lebih budget. Jadi segala gala yang di sini itu udah menurut gue udah lebih murah dari yang sebelumnya. Oke, nah di sini gue langsung aja ke motherboard gue nih di B450F Gaming 2. Ya ini Asus sama keluarannya si Asus B450F Gaming ROG juga. Sama-sama punya 6 PCIe slot buat ininya buat apa VGA-nya, karena VGA gua 6 jadi gua cari yang PCIe-nya 6. Dan bedanya di sini CPU-nya nih di gue harus cari yang juga AMD. Nah, nanti CPU bahasnya sebentar lagi ya. Jadi ini gua bahas dulu bahwa dia punya 6 PCIe sama kayak yang sebelumnya, cuma dia lebih murah. Nah, dia nih kalau di Asus B450F Gaming ini dia harganya di 2.700.000. Ya, di video sebelumnya juga udah ngomong bahwa ini adalah alternatif gua. Jadi sebelum gua memutuskan untuk gua pakai yang Z450F Gaming buat trik pertama gue sebenarnya pertimbangin ini. Karena beberapa miners apa YouTuber miners dari luar, dia banyak juga yang memulai dengan menggunakan B450F Gaming ya, karena ini bisa dibilang motherboardnya budget ya 2.700.000, lumayan murah, dan kualitasnya di atas dari motherboard yang untuk perkantoran biasa gitu ya, reguler. Biasa kan orang carinya yang reguler aja tuh, nggak cari yang gaming. Nah kalau cari yang gaming, dia di sini nih, dia bisa di B450F Gaming ini. Kenapa ya gue carinya yang gaming nih? Di sini juga ada alasan tertentu sih. Gue pengen, sebenarnya gue waktu itu ada mikir kalau misalnya gue pakai motherboard Bitcoin, yang BTC apa gitu, yang khusus untuk mining, sebenarnya bisa, dan itu juga lebih murah ya, dan katanya juga itu lebih gampang aturnya. Tapi kalau buat gue ada sempat mikir untuk harga jual baliknya nih, harga second handnya, harga jual balik ke pasarnya nih, second handnya nih, kalau misalnya gue pakai motherboard khusus mining, ternyata kurang oke harganya. Jadi kayak lumayan ruginya lumayan banyak ya. Tapi sedangkan kalau misalnya gue pakai motherboard gaming, kalau misalnya memang gue pikir untuk tukar tambah atau jual second gitu ya, harganya lebih masuk lah, lebih masuk akal gitu, lebih kayak oke, gue gak rugi-rugi banget gitu. Biarpun memang harganya pasti kan turun ya, namanya juga second. Nah itu alasannya juga kenapa gue memilih motherboard gaming. Mungkin gue mikir sih untuk next build ya, kalau misalnya gue bikin rig lagi nih, gue mau expand lagi, gue lebih mikir sekarang untuk mau coba pakai motherboard mining nih. Nah, gue belum pernah coba, jadi gue mau eksperimen. Tapi mungkin next build-nya itu masih agak lama ya, karena balik lagi gue masih nunggu berita Ethereum yang di proof of stake nih.
Jadi ya bisa gue timbang-timbang nih apa nih motherboard yang mungkin yang cocok ya. Jadi gue mau usahanya setiap gue bikin baru, gue pengen beda gitu alat ya, apa apa namanya peralatannya itu gue pengen beda. Oke langsung lanjut aja. Yang kedua gue pakai PSU. PSU gue ini juga beda dari sebelumnya dan udah gue bahas juga, yaitu gue pakai Cougar ZEX850F. Seperti biasa gue pakai dua 850 watt 850 watt. Dan ini sekali lagi kenapa gue pakai dua, karena dia lebih apa namanya power friendly ya buat CPU-nya, jadi tenaganya juga kebagi untuk motherboard, kebagi untuk VGA. Jadi VGA dan PSU ini sangat mempengaruhi ya, PSU ini sangat mempengaruhi. Dia ini fiturnya dia ada automatic fan, jadi kalau misalnya dia belum sampai ke panas tertentu, fan-nya ini akan muter dan kadang juga nggak muter gitu. Jadi dia kayak semacam smart fan gitulah. Di sini juga nih dia ada itunya tulisannya. Oh, kenapa gue pilih PSU? Jadi kalau misalnya kalian lihat nih di YouTuber-YouTuber miner luar nih, dia banyak banget orang-orang pakai server PSU, server gitu ya. Jadi bentuknya tuh kayak besi gitu. Harga sih bisa dibilang lebih murah yang server PSU daripada ini. Biarpun ini juga udah murah sih. Ya mungkin harganya sama-sama lah kalau misalnya kalian bandingin sama Cougar ini. Cougar ini guys 850 watt, 80 watt ini kan dia di harga 1.600.000. Jadi kalau misalnya gua dua nih di harga 3.200.000. Server PSU sih sebenarnya lebih murah, tapi berisik. Nah, kalau ini kan sebenarnya nggak terlalu berisik. Jadi motherboard, kipasnya nggak terlalu berisik. Jadi nggak ada suara, bahkan suaranya nggak gitu kedengeran lah. Ini suara, misalnya kalian denger nih ada suara, ini tuh lebih ke suara VGA-nya, bukan daripada suara PSU, daripada power supply unit nih. Nah, lalu yang ketiga sama seperti sebelumnya, gue langsung bahas ke CPU. Di sini gue CPU-nya gue pakai AMD Ryzen 3. Nah, itu harganya di 1.600.000, nggak beda sama Intel yang Pentium kemarin yang gue bahas. Kalau Intel Pentium kan harganya di 1.200.000, ini di 1.600.000. Dan menurut gue harganya masih sama ya, dari waktu gue cari dan sekarang harganya masih sama di 1.600.000. Kalau abis itu lanjutannya RAM. RAM gue di 8 GB. Itu mereknya di Ripjaws. Ini dia. Mereknya Ripjaws di DDR4 8 GB. Itu harganya di 515.000. Nah, dari cuma part yang gue sebut barusan, ini bedanya udah lumayan. Jadi kalau misalnya sebelumnya di trik pertama gue kan, barang-barang pendukung yang barusan gue sebut itu di harga 10 juta totalnya ya, di 10.447.000. Kalau ini totalnya di 8.500.000. Jadi lumayan ya bedanya, hampir 2 juta ke 2 juta lebih malah ya. Bedanya malah di 2 juta lebih. Nah, gue langsung aja ke bagian SSD. SSD sama, VGA 128 GB, harganya juga sama 278.000. Risers-nya juga sama, versi 11 6 risers 492.000. Jadi ini risers kebetulan gue beli barengan waktu gue menyetok risers buat trik pertama gue. Jadi gue ada lebih ada 24 biji gitu, 24 risers. Langsung 6-6-nya langsung gue pakai buat trik yang baru. Nah, lalu kipasnya di sini beda ya. Di sini kipasnya gue cuma 4, yang di sini kan 6. Ini gue kipasnya 4. Karena sih sebenarnya gue ngikutin bikin ininya apa open rig-nya nih. Kan ini bisa lo lihat ya, ini lebih gede, ini lebih kecil. Jadi gue ikutin aja nih dia bikinnya. Ini gue gantung-gantungin pakai kabel tis. Nah, ini 4 aja, dan 4 udah cukup karena mengejutkannya si AMD, tipe AMD punya VGA lebih adem daripada Nvidia. Atau mungkin karena merek juga ya. Jadi gue di sini ada Asus. Asus gue itu mungkin dia pernah paling rendah itu jatuh di 50 derajat Celcius. Sedangkan di sini gue dengan kecepatan kipasnya sama,
AMD ini bisa sampai ke 47 kadang atau 48 derajat Celcius. Nah, gitu aja sih. Tapi kipas harganya sama, 30.000 juga, tapi gue cukup beli 4 aja. Nah, habis itu gue langsung aja ke VGA-nya. VGA gue ini kalian lihat di sini. Oh, ini gue kasih tunjuk dulu nih ke kalian versi 11 tuh kayak apa. Ya, dia jadi bedanya ada di ini ya, kapasitornya. Kapasitornya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada kapasitornya beda. Terus di sini kalau yang versi 9 itu dia nggak ada lampu-lampu. Ya sebenarnya balik lagi gue kasih tahu ke kalian bahwa lampu tuh nggak penting. Jadi tapi ini cukup pembeda aja sih. Ini kalau versi 11 itu dia ada lampu yang kayak LED-nya yang jalan-jalan gitu. Lalu dia di sini klipnya juga lebih bagus ya, klip ininya. Kalau misalnya yang versi 9 itu dia klipnya itu cuma kayak naik turun. Ya, nah, klipnya yang warna putih ini versi 9, nah, ini versi 11. Sudah, sebenarnya balik lagi sih, kalau kalian mau yang murah versi 9 atau versi 11, versi 9 tuh nggak ada masalah, sama aja. Cuma kalau buat gue agak mengganggu ya, kalau misalnya Razer tuh cepet banget rusaknya gitu, kayak gimana sih? Sering banget dia nggak nge-refresh rate gitu loh. Itu gue sih mengganggu, jadi gue kadang gue lebih pilih ya udahlah sekalian aja bagus buat lama juga kan. Oke, lanjut aja langsung ke VGA. VGA gue di 6600 XT Hellhound power color. Hellhound ini power color ini udah pasti AMD ya, dia bagus, banyaklah diminati. Tapi gue ada sedikit kesulitan sih, ini namanya apa namanya, nge-overclocknya ya. Jadi meng-overclock AMD 6600 XT atau mungkin semua merek AMD ya, tapi gue cuma punya yang 6600 XT ini. Berkali-kali gue coba overclock biar dia dapat di hash rate yang maksimal, berkali-kali juga mati gitu. Maksudnya bukan mati gimana ya, kayak ngeribut gitu, ngerestart ulang berkali-kali gitu, sampai gue ketemu di kuncinya yang pas gitu. Nah itu balik lagi ya, itu gue pakai Windows dan gue pakai NV Miner software ya. Dan langsung aja gue ke harganya nih ya, yang 6600 XT ini sekarang harganya di 7.700.000. Nah lumayan sih bedanya dari si 2060 reguler ya, bedanya 200.000 lebih mahal yang ini karena 6600 XT lebih baru kartunya, kartu grafisnya lebih baru daripada 2060 reguler. Dan dan totalnya gue beli 6 biji itu di 46.200.000. Nah ini kartu sih menurut gue efisien banget, dari segi listrik juga dia efisien. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin AMD nih sama kayak gue, boleh pakai 6600 XT, cuma boleh pelan-pelan nih ya, sabar-sabar overclocknya, karena overclocknya sendiri juga susah. Nah gue bisa mention yang lain nih, gue kayak kasih kalian rekomendasi lain selain 6600 XT. Ada yang namanya 6700 yang reguler ataupun 6700 XT. Yang reguler gue mungkin harganya juga sama-sama juga ya, kalau namanya juga non XT. Yang nggak XT itu kayak nggak supernya gitu loh, yang biasanya aja, yang 6700 juga udah bagus, udah efisien, dia harganya juga kemungkinan besar di 7 juta lebih, 7 juta sampai 8 juta lebih. Tapi yang versi XT-nya dia cukup mahal, ada di 13.450.000 official store ya, di official store-nya nih yang pemasuknya. Dan kalian bisa juga nggak usah beli VGA yang 6600 XT ini, nggak usah pakai XT, yang reguler aja yang 6600 AMD 6600 itu di 6.200.000. Nah lebih murah, memang lebih murah, efisiensinya juga sama. Nah di sini kalian selain pikirin hash rate-nya, kayak banyak ya, Nvidia tuh sekarang kan udah banyak tuh, kalau misalnya kalian lihat youtuber luar kayak kasih lihat nih, Nvidia yang seri 30 itu udah non LHR ya. Ya LHR-nya udah di unlock gitu maksudnya. Jadi bisa di 400 MHz per second gitu ya, tinggi ya. Tapi balik lagi kalian mesti lihat efisiensi listriknya. Nah, listrik yang dipakai oleh AMD mau 6600
atau 6600 XT ataupun 6700 ataupun 6700 XT, itu listrik yang terpakai satunya itu lebih ringan, dari lebih efisien daripada Nvidia. Tapi balik lagi, di situ Nvidia juga lebih gampang di overclock. Nah, kalian boleh timbang-timbang. Atau mungkin kalau misalnya miners-miners yang baru mau buat atau pemula-pemula nih, kalian boleh coba dulu di Nvidia. Jadi biar pelan-pelan lah naiknya, karena jujur aja 6600 XT ini gue overclocknya sulit sekali. Gue banyak nonton YouTube gitu untuk bisa pasin dia. Oke, gue langsung aja totalin secara keseluruhan, totalnya di 55.105.000. 55.105.000, dan biar gue nggak lupa, hash rate-nya itu ada di 191,3 MHz per second. Nah, 191 yang ini di 185. Tapi harganya lebih murah yang ini waktu bikin, kan jadinya 55.105.000 ya, semuanya ini secara keseluruhan. Udah sih, paling itu ya, jadi 2 hari ini udah lumayan lama ya, jadi udah mau 7 bulan nih, dan masih awet sih, masih bagus. Yang penting kalian jaga kondisi main itu, yang penting dijaga suhunya. Jadi balik lagi, kalau VGA itu jangan sampai di lebih dari 65 derajat. Mungkin kalau misalnya kalian sampai di 65 derajat ya maksimal. Terus gue bisa bilang lagi kipas ya. Maksudnya kipas di VGA-nya nih. Gue sebelumnya di 80%, sekarang cuma di 60%. Karena baik di 80 ataupun di 60, ternyata sama ya, panas suhunya itu, suhu panas VGA-nya sama-sama di 50 derajat. Jadi nggak ada bedanya, balik lagi itu di suhu ruangan. Untuk berita tambahan nih ya, untuk sobat-sobat panners, kita lagi di bear market memang, tapi ya balik lagi, super cycle pasti akan terjadi. Super cycle itu kan yang tiba-tiba harga tuh semuanya langsung naik ya, jadi semangat aja mining. Nggak usah diliatin mulu, itu grafik kapan naiknya, ya, nyantai-nyantai aja. Ya, kita main nyantai-nyantai aja, yang penting dihitung aja cost-nya, cost keluar listriknya dihitung, dan kalian, selama kalian kayak gue nih, tim hodlers ya, tim hodlers, selama kalian hodl terus, ya, syukur-syukur, kita berharap sih itu akan naik ya. Ya, pasar mah nggak ada yang tahu. Lalu juga gue lihat-lihat anginnya setelah Ethereum merge, setelah 2.0 itu, anginnya lebih ke Flux dan Raven. Ya, banyak banget orang tuh kayaknya sekarang mulai bahas Flux. Ya, jadi karena mungkin karena Flux itu lebih sangat mendukung miners ya, dia sangat ingin dilindungi nih networknya biar Flux itu bisa lancar. Memang harga Flux juga belum terlalu se-Ethereum, jadi kita nggak bisa pastikan nih orang-orang ke Flux. Cuma ini lebih kayak ke kemungkinannya aja. Ya, soalnya lumayan banyak ya yang nanya ke gue di DM di IG gue kayak, apa nih mining setelah Ethereum? Ethereum kan bakal nggak bisa di-mining lagi. Ya, gue kasih jawabannya sekarang biarpun ini bukan jawaban pasti, mungkin di Flux. Mungkin di Flux, ataupun mungkin di Raven. Nah, tergantung nih, yang mana nih yang lebih favorable nanti orang-orang. Terus, VGA udah lebih murah lagi ya sekarang. Gue sih belum mikir untuk bikin baru, karena gue mau lihat dulu nih kemana arah setelah Ethereum 2.0. Udah gitu aja sih sobat miners. Gue ada artikel ya, gue ada ngepost di crispycrypto.netlify.app, ada di deskripsi di bawah, kalian bisa lihat tuh di situ gue udah lumayan banyak post perjalanan mining gue dari bulan pertama sampai bulan ke-6, ini sih lagi jalan bulan ke-7. Lalu di situ juga gue ada beberapa lah tips and trick yang bisa kalian baca, bisa kalian lihat-lihat, mungkin ada masukan-masukan yang bisa kalian jadi input lah untuk kondisi mining kalian. Di situ juga ada beberapa lah berita-berita market merah. Berdasarkan semuanya berdasarkan insight gue. Jadi kalau kalian berminat untuk baca, boleh. Nah, gue ada Instagram juga di crispycrypto.eth ya. Di Instagram boleh, ada linknya juga di bawah. Oke.
Sobat Miners, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka videonya, boleh di subscribe, boleh juga di like. Komen di bawah kalau misalnya kalian ada pertanyaan lain. Oke? Okay? Thank you Miners yang udah nonton. Sampai jumpa lagi.